Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Hari ini gue mau kasih tahu gimana cara gunain tensi digital ABN ini teman-teman. Pertama, kita nyalain dulu ya. Nah, kalau udah nyala, teman-teman lihat, nah, di ujung atas tuh masih ADU. ADU itu untuk dewasa. Kita pasiennya apa? Kalau anak ganti aja tuh, kita pencet tombol yang itu. Nah, itu nanti akan berubah. Di situ ada pediatrik, ada neonatus kalau kita pencet lagi. Nah, jadi sesuai kebutuhannya teman-teman. Kalau udah sesuai usia pasien, di situ ada gambar tangan. Cuman itu udah kehapus tuh gambarnya karena sering dipencet kayaknya teman-teman. Nah, tapi jangan lupa pasang dulu mindsetnya ya. Nah, ini ceritanya udah dipasang nih. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Nah, tuh udah muncul 121/80 itu tensinya. Yang 89 itu nadinya dan yang 100 itu adalah MAP atau enggak nilai tengahnya teman-teman. Di tensi ini juga ada saturasi. Kalau teman-teman mau ngecek saturasi, nah tuh teman-teman lihat ya. Saturasinya berapa nih? Nah, 99%. Nah, tuh 9899. Nah, nadinya juga berubah 89, 83. Nah, itu akan fluktuatif teman-teman sesuai denyutnya teman-teman. Di tensi ini juga udah ada termometer. Nah, ini khusus untuk buat ngukur suhu di kuping teman-teman, di telinga. Cuman ini kebetulan lagi nggak berfungsi. Nah, itu tombol on off-nya kalau udah nyala nanti tinggal arahin ke telinga teman-teman dan pencet ujung atasnya. Nah, itu dipencet. Nah, kalau teman-teman udah selesai, ya udah tensinya dimatiin kayak biasanya aja. Teman-teman tinggal pencet yang agak lama di bagian on off-nya. Nah, tuh agak lama nanti dia mati sendiri. Oh iya, tadi belum dijelasin ya saturasi ya. Nah, ini bentuknya kayak gini teman-teman, kayak jepitan apa ya? Jepitan jemuran. Nah, itu ada gambar jari. Ini biasanya dipasang bisa di jari telunjuk. Aduh, nih susah nih megang kamera sendiri soalnya. Nah, jadi nanti posisinya kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman mau ngukur saturasinya aja, nggak perlu nensi teman-teman, bisa aja dipasang aja itu alat ukur saturasinya aja, nggak perlu pasang mindset kalau emang nggak butuh nilai tensinya. Jadi teman-teman cukup pasang alat pengukur saturasinya aja. Nah, ini kita lihat, waduh 89. Nah, tuh naik teman-teman, normal. Nah, gitu teman-teman.